Maka tahu. Koyo. Boten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum enak lagi jalan-jalan di Pelandaan Jombang. Ini ada penjual pentol kuah. Kita mampir untuk beli di sini. Rombongi warna pink. Ngeten iki berangkat keliling jam pinten, Mas? Jam 8 nggih. Sampai jam pinten biasanya? Ngasuk kedua jam 10. Jam 11. Oh, jam 11. Oh, berarti injing jam 8 sampai jam 11 nggih. Jam 2 siang. Sampai jam pinten biasanya? Jam 5 sore. Mboten sampai malam berarti nggih. Niki jualane napa mawon niki? Pentol tahu. Nyun sewu nggih ningali kula. Nah. Oh, niki pentol tahu. Satunya berapa ini? Kalau pentol tahu, tahunya, kalau tahu 1003. Kalau pentol yang kecil-kecil? Kecil 500-an. Oh, 500-an. Iya. Mantap. Kalau yang poyo? Kalau poyo 1000. 1000. Ini 2005. 2005 yang mana nggih? Yang kecil-kecil. Oh, mantap. Poyonya juga mantap. Nanti mulai bikin jam berapa niki, Mas? Mulai ke pasar jam 4. Jam 4 pagi, ya, pagi. Sampai jam pinten biasanya belanja mau semuanya berarti di pasar pelosok ya. Dengan Mas sinten iki? Bapak Purnomo. Alamat pundi Bapak Purnomo? Kemplak Tondowulan. Niki kelilingi pundi mawon niki njenengan? Kelilingi Mambang, Panasan, Tempuran. Mambang, Panasan. Panasan niku sebelah pundi, Pak? Panasan sebelahnya utaranya Mambang. Utaranya Mambang. Mantap. Ini berarti konsepnya pentol kuah, Bang, nggih? Jadi jualan pentol tapi dikasih kuah. Iya. Ini saat anu jualannya sudah berapa tahun? Kalau jualannya sudah lama, Bang. Hampir 20 tahunan. 20 tahun. Iya. 20 tahun jualan pentol apa bakso? Ya pentol. Ya pentol dulunya. Iya. Oh, mantap. PHK-an dari PT Daun. Oh, Daun Abadi yang di pinggir jalan itu. Mantap. Berarti sudah lama jualan baksonya ya. Pentol kuah. Wah, lah dulu belajar bikin pentol dari mana ini Pak Purnomo? Bikin coba-coba, tanya yang makan sudah enak atau belum. Berarti anu ya penelitiannya juga lama. Wah, terus sambelnya ini pakai sambel kacang apa? Sambel kacang. Sambel kacang. Iya betul. Sama saus sama kecap. Iya. Berarti ini pentol dikasih kuah. Berarti mirip bakso juga, Pak, ya? Iya. Mantap. Semi bakso. Ini stok pentolnya juga banyak. Terus penggilingan pentolnya juga di pelosok. Iya. Mantap. Terima kasih waktu ini, Pak Purnomo, nggih. Kapan-kapan ketemu lagi. Iya. Terima kasih yang sudah tonton video Nasbung Enak Kuliner jalan-jalan di Tondowulan, Pelandaan Jombang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.